ikannya sudah saya bawa ke sini. Saya tunjukin ikannya. Ikannya ada, ambil aja. Ikannya ada, ambil aja. Atau mau duit juga boleh. Tapi sepakati tidak 12 juta, kan berbeda. Ordernya kan tidak sesuai. Ya, kalau misalnya dia nego dengan kami, ya kan, oke lah 10 juta atau 7,5 juta gitu kan, kita nego, oke, kita bayarkan, gak ada masalah kok. Ya kan, jadi tolonglah, ikannya ada, silakan ambil. Saya bawakan ikannya, saya tunjukkan ikannya sebentar. Ikannya mana ikannya? Ada ikannya, ikannya ada, saya bawa ikannya. Mana? Gima, ikannya mana? Ikannya mati. Ya Allah. Lu gimana? Tapi ikannya ada, gak mungkin kita hilangkan. Kalau hilang nanti penggelapan. Karena kalau ikan itu kan... Kok bisa mati bang? Apakah dibunuh bang? Ya kan ikan itu kan nyawa manusia, nyawa siapa tadi? Oh, otopsi aja gak apa-apa. Silahkan otopsi kalau berpikir. Ini otopsi bang. Gua pecinta arwana. Intinya gini, kami kuasa hukum dari Eza, ya, ikut berduka cita atas meninggalnya ikan si Koli. Mati. Tapi ikan ini tetap masih ada, karena nggak boleh dihilangkan, nanti penggelapan. Ya. Jadi nanti kalau mau diotopsi, mau divisum, boleh. Kenapa meninggalnya ini ikan? Kalau berpikir gue yang matiin, silahkan. Ya, mungkin ada penganiayaan. Lebam. Lebam mana? Hah? Ada lebam-lebam. Coba cek dulu ya. Kita otopsi aja. Nama ikannya siapa? Sikil. Bang Eza, ini udah berapa lama matinya? Ini udah 2 hari, udah 2 hari, 3 harian lah. Goreng enak banget cuma. Enggak boleh, nanti penggelapan. Oh, penggelapan. Tapi iya, gua kan kena, ini gua sama Aci. Kena pasal, jangan enggak boleh. Ini ya, ikan yang dilindungi ya di Indonesia gitu. Jadi tetap gitu. Ini jadi, buat bukti di pengadilan nanti. Karena nyawa manusia atau nyawa binatang semua kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya kan? Yang penting matinya ini secara wajar. Kecuali kalau matinya ternyata dianiaya. Iya kan? Nah, makanya silakan nanti kalau perlu otopsi, visum, silakan dilakukan. Iya kan? Ya, tapi sekarang gini ya, gini. Di sistem jual beli ikan arwana ini buat teman-teman semua tahu. Kalau misalnya belum deal, ya, ikannya belum deal atau gimana, itu berarti kan kata kasarnya ikan itu dititipkan ke gue. Oke, sekarang gini, banyak banget jasa tanning ikan arwana. Jadi ibaratnya gue menitipkan jasa tanning nih, gitu loh. Nah, gue menitipkan jasa tanning. Nah, kalau ikan itu mati, ya itu bukan tanggung jawab sih yang penerima untuk yang menanningkan ikan gitu. Sama seperti gue, kalau ikannya mati, bukan tanggung jawab gue sebenarnya. Tapi sekali lagi, untuk Mbak Lisa ya, dan QS, kalau misalnya ikan harus gue bayar kok gak apa-apa. Tapi yang jelas, harga ikan ini pasti di bawah dari yang udah kita sepakati. Gitu. Kita karena nggak sesuai gitu aja. Jadi, jelasin, ikannya sudah cukup belum? Ikannya mati mungkin karena tuannya di... Enggak, ikan ini karena gini, kenapa dugaan kita meninggal? Karena dia pada saat di kolam itu melihat TV terus beritanya stres dia. Dijelekin terus. Pusing dia. Ikannya pusing, stres dia karena dijelek-jelekin terus. Penistaan, Bang. Tekanan batin. Batin. Udah katanya dua. Yang satu masih hidup. Yang satu masih hidup, yang satu meninggal. Karena yang satu ini terlalu perasa ikannya. Baper, Bang, baper. Iya, bawa pasang. Oke, pilihannya dua nih sekarang nih. Yang satu kan udah mati, ya gitu loh. Sekalipun tadi gue bilang, gue nggak berhak ya. Bukan kewajiban gue untuk membayar. Tapi kalau gue disuruh bayar, gue akan bayar ya. Satu, dua, ikan yang masih hidup, itu tolong diambil. Gue nggak mau bayar sebenarnya. Tapi kalau misalnya sekalipun ya, Anda minta dibayar, gue bayar deh. Kenapa? Karena gue pecinta arwana. Itu aja udah gitu. Berarti ini tidak memberatkan pihak Mas Eza sama sekali dengan matinya satu ikan ini? Loh, apa dalam undang-undang mengatakan begitu? Kalau binatang itu mana penggelapannya? Nggak ada yang mengatur nyawa itu masih ada atau mati ya. Kalau ini mau mati di mau divisum secara tidak wajar, ya visum dulu sana. Visum dulu. Ya kan? Apakah dianiaya oleh Eza atau dilakukan KDRT? Apa disantet, ya Bang? Kan? Ya, disantet kali ya mungkin. Ya. Ini, gue seminjak ikannya. Kan gue udah bilang, gue lagi syuting. Gue lagi syuting dan gue minta tolong editor gue yang mengambil ikan di kargo di Soekarno-Hatta. Oke, gue nyampe, gue izin dari lokasi, gue nyampe rumah, ikan itu kan butuh aklamasi ya. Arwana itu kan gak bisa langsung dicemplungin gitu aja, gak bisa bang. Jadi dia butuh penyesuaian pH dalam airnya gitu ya. Dia butuh penyesuaian pH air. Nah, selama ikan gue masukin aklamasi, ya kan, selama aklamasi itu gue nungguin. Dan itu plastiknya double, ikannya gak kelihatan.
tapi secara ukuran udah kelihatan ini beda ukurannya gitu loh. Ya, tapi gua masih diam gitu loh. Nah, setelah 20 menit gua tariklah plastiknya dua-duanya gitu. Gua langsung berangkat lagi ke lokasi syuting, ya kan? Gitu loh. Ada saksinya kok gitu. Gua langsung berangkat lagi ke lokasi syuting. Nah, setelah itu gua full syuting, Bang. Gua tiap hari syuting gitu loh. Nah, setelah gua perhatikan ikan loh ternyata berbeda gitu loh. Nah, gua itu gua udah mulai kontak si Kori kan ini berbeda. Nah, nyampe 5 hari. Gua udah langsung bilang sama dia, ini ikannya berbeda gitu, ini ikannya berbeda. Nah, kenapa sampai 5 hari? Karena baru muncul lah yang namanya Clinton ini. Hah? Ada satu orang Pontianak yang namanya Clinton. Gue bisa telepon sekarang juga kok. Clinton ini yang bilang sama gue, Zah, ikan yang dikirim ke lo itu ikan gue gitu loh. Nah, akhirnya baru dia mau mengakui si Kori tersebut gitu loh. Kori ini baru, ya Kori. Ya, Korinya baru mengakui bahwa ikan ini berbeda. Awalnya dia gak mau ngaku. Awalnya dia ngotot gitu, enggak ikannya sama bang sama video, ikannya sama video. Sampai gue dikata-katain lah, lo kesini ke Kalimantan biar gue kasih tahu tuh, biar tahu orang Kalimantan bikin video tuh bagus-bagus. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.